Konser musik orkestra ternyata juga bisa dimainkan oleh anak berkebutuhan khusus. Mereka tampil memukau penonton saat memainkan berbagai alat musik. Seluruh nada dan juga suara yang dihasilkan terdengar jelas dan juga baik menjadi satu musik yang utuh. Ini adalah aksi dari kelompok musik klasik Light Ministry Orchestra yang digelar di Gedung Pusat Perfilman Umar Ismail Jakarta Minggu malam. Mengagumkan, sedikitnya ada 12 anak berkebutuhan khusus yang tampil memukau penonton dengan berbagai macam alat musik yang dimainkan. Bahkan salah satu anggota grup musik ini tampil dengan semangat di atas panggung. Tak ayal, aksi ini menjadi perhatian penonton. Meski memiliki kekurangan, namun hampir seluruh nada dan suara yang dihasilkan terdengar jelas dan baik menjadi satu musik utuh. Salah satu pesan dari konser ini adalah membuktikan sekali lagi bahwa musik dalam hal ini melalui kegiatan berorkestra, orkes simfoni ya, adalah kegiatan yang edukasional. Orkestra atau musik adalah salah satu alat pendidikan karakter yang sering diabaikan. Light Ministry Orkestra ini diharapkan mampu merangkul setiap anak untuk dapat berkesempatan bermain musik. Juga bermain alat musik yang dapat meningkatkan indera pendengar dengan baik dan juga mengasah motorik anak berkebutuhan khusus. Isan Sori melaporkan untuk Net.